Ini rumah sunat. Oke. Halo, nggih, Pak. Halo, saya sudah di SMA Az-Zahrani, Pak. Oh, ke timur sedikit, Pak. Nanti ada rumah cat warna kuning, Pak. Jadi sudah sampai ini. Oh ya. Oh ya. Oke, saya keluar sebentar, nggih. Nggih. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ayo, turun. Ya, iso. Deg-degan? Deg-degan. Iya. Yang mau nyunat lirik sudah datang, kita mau mulai. Ya. Saya Bu Eni ya, nanti sama itu Mas Vero. Nah, nanti sunatnya itu tidak pakai jarum suntik, tapi semprot. Disemprot aja ya. Sikin, ya. Nanti kamu bisa ditidurkan. Bisa tidur juga. Bisa tidur. Jadi, asalkan kamu manut dengan kata-kata Bu Eni, kamu konsentrasi. Semakin konsentrasi semakin bagus. Takut nggak sakit. Terus apa namanya? Takutnya disimpan dulu, dibuang sehingga nanti kamu bisa konsentrasi. Semakin konsentrasi semakin bagus. Nanti ada gelombang tidur, kamu tidur saja. Nanti dibangunkan kalau sudah selesai. Gitu. Tidur. Iya, jadi nanti ambil tidur gitu. Tahu-tahu udah selesai. Cepet ya. Cepet, semakin kamu konsentrasi, semakin tidurnya lelap, semakin cepet. Siap. Intinya tarik nafas saja, ikuti instruksi Bu Eni nanti. Gitu. Okay. Lepas panjang, lepas gitu. Udah tidur ini. Bener-bener tidur dia. Udah tidur. Ya tidur kan. Nanti nggak kerasa banget. Nanti. Karena tidur apa? Nah ini udah mulai nih. Mulai tidur, bener-bener tidur. Nah, nggak kerasa dia apa-apa, tidur aja dia. Iya. Yeah. Nah, coba pegang, ada jarumnya ada di sini. Pegang dulu di sini. Nah ini cuma nanti nyemprot aja lewat sini, gitu. Nggak pakai jarum gitu, jadinya. Jadinya sama sekali, kita juga nanti nggak jahit. Ini aja tumpul loh. Iya. Yeah. Ya kan, tumpul kan? Iya. Nggak ada tajam-tajamnya. Kalau sunat biasa dijahit, kita nggak. Nanti dikasih kayak kamu pernah kayak gitu dulu waktu kecil, waktu bayi. Waktu baby, di tali pusernya. Sekarang diulangi lagi, tapi kamu gak ngerasa apa-apa. Iya. Oke? Oke. Oke. Apa? Ini? Oh, ini. Ini buat buka alatnya ini, kalau pas lagi di reparasi. Oke, siap ya? Siap. Di mana? Kamar? Kamar. Oke. Siap. Siap? Oke, tas dulu, YouTuber gitu loh. Iya. Pasti berani ya? Ya. Nanti pakai madajit namanya. Pakai? Madajit namanya. Oh ini ya. Jadi nanti untuk memasukkan obat biusnya. Iya. Dengan spray. Oh spray. Spraynya nano, jadi harus ditutupkan gitu. Gak kerasa? Gak kerasa? Tas dulu. Tas dulu. Tas dulu. Tas dulu. Tas dulu ini.
Nih kamu dapat nih. Nah, sudah dapat. Ya? Nah, sertifikat. Sertifikat. Oke. Okay. Ya. Jadi anak pemberani. Iya. Foto sama yang keras sekarang. Gimana tadi rasanya sunatnya? Kerasa enggak? Oh, enggak kerasa. Kita sambil cerita-cerita ya. Padahal kamu enggak tidur ya? Kamu melek ya tadi? Melek tapi enggak kerasa? Enggak kerasa. Sunatnya di sini. Ini namanya rumah sunat dan rumah luka Mumtazah. Habis kita langsung dolan. Makasih udah jadi masakin. Iya, yeah, salim dong. Sayang dong. Jadi anak pinter. Amin. Bilang sama Bude. Sama yang mama, mbak. Udah dibantuin juga. Bilang sama Bude. Salim. Terima kasih Bude. Ya, jadi anak pinter ya. Iya. Nakal loh. Iya Bude. Sama Kakung. Salim dulu. Udah dikasih hadiah. Udah gede. Udah dikasih hadiah sarung tadi. Sarung. Iya, makasih satunya udah gak dipakai kok. Makasih sama Pak De juga. Makasih Pak De. Ya, kemari ya. Iya. Coba loncat-loncat dah. Loncat lagi. Iya. Iya. Bude Dewi. Selamat ya El, udah sunat. Iya. Hoi. Iya. Udah habis sunat? Udah. Udah agak berkurang sakitnya? Udah. Enggak apa-apa. Hari pertama emang sakit, tapi kamu bisa nahan toh? Bisa. Hebat kamu. Berarti kamu hebat. Tos dulu. Tos. Pesannya buat yang teman-temanmu yang sunat. Apa? Pesannya apa? Jangan takut sunat. Iya, kalau sakit kalau sakit, ditahan. Iya. Atau nggak diobati. Oke. Terus, caranya biar bisa nggak sakit, mengalihkan perhatiannya, ngapain? Beraktivitas atau nggak main HP. Oh iya. Iya. Kamu pilih yang mana? Main HP. Ini dapat sertifikat sunat ya? Iya. Kitan, ya, Michael Eric Sertan.